الرحمن الرحيم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فدينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Belum lama ini kita bersama-sama mendengar dan menyimak, yaitu secara viral, sebuah pernyataan yang pernyataan itu berisikan yaitu mengenai bahwa konon katanya agama itu semuanya benar di mata Tuhan, bahwa konon katanya bahwa seluruh agama, baik itu agama Islam, baik itu agama Nasrani, baik itu agama Yahudi dan seluruh agama, itu konon katanya adalah sama-sama benar di mata Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faham ini disebut dengan pluralisme. Pluralisme dan seluruh pernyataannya sebenarnya tidak aneh di telinga kita. Kenapa demikian? Karena pluralisme dan seluruh pernyataannya selamanya akan selalu bertentangan dengan konsep Allah dan konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pluralisme dan seluruh pernyataannya akan selamanya yaitu bertentangan dengan konsep Al-Qur'an dan konsep hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pluralisme dan seluruh pernyataannya juga bertentangan dengan apa yang dirumuskan oleh para sahabat Rasulullah, dengan para salafun saleh, dan bahkan seluruh daripada umat Islam seantero jagat. Faham pluralisme ini nyata-nyata bertentangan dan bersikmuan keras dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham pluralisme ini dan seluruh pernyataannya selamanya yaitu akan selalu menjunjung tinggi asas dan nilai-nilai, asalkan asas dan nilai itu bukan asas dan nilai daripada Al-Qur'an dan hadis. Asalkan asas dan nilai itu bukan rumusan daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah informasikan kepada kita semuanya yaitu di dalam surat Ali Imran di juz 3 di ayat 19 yaitu innad dina indallahi islam, juga di juz yang sama juz 3 di surat yang sama itu surat Ali Imran di ayat 85 Allah sampaikan kepada kita semuanya wa may yabtaghi ghayra islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan juga Allah sampaikan kepada kita semuanya yaitu di dalam surat Al-Maidah juz 6 ayat yang ketiga al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Kalau kita membaca informasi daripada ulama-ulama mufassirin, daripada kitab-kitab tafsirnya, walaupun berbeda secara pilihan kata tapi secara substansi adalah sama. Apakah itu di ayat yang sama atau di beberapa ayat? Maka pernyataan daripada mufassirin adalah an-dina al-maqbula 'indallahi huwa dinul Islam, bahwa agama yang diterima di sisi Allah tidak lain dan tidak bukan adalah agama Islam. Wa anna kulla dinin siwahu ghairu maqbulin indahu, dan seluruh agama selain agama Islam tidaklah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'anna dina as-sahiha, karena agama yang valid, karena agama yang sahih, ma ya'muru Allah bi, adalah agama yang Allah perintahkan kepada kita untuk memeluknya, adalah wa yardha an fa'ilihi, dan agama yang Allah ridhai kepada seluruh para pemeluknya, wa yuthibu alaihi, dan agama yang Allah akan berikan pahala kepada semua pemeluknya. Informasi daripada tafsir Jailani, buah karya Syahdul Qadir Al-Jailani, bahwa inna din al-qawim wa syara al-mustaqim al-maqbula al-mardiyya indallahi al-hadila ibad ila tariqi rasyad huwa al-islam, dan agama yang lurus, syariat yang lurus, yang diterima, yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan langsung dari Allah ila khairil anam sayyidina Muhammadin, yaitu kepada manusia pilihan Allah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama itu tidak lain dan tidak bukan yaitu agama Islam. Umat Islam saya terus jaga dimanapun berada,
kita semuanya harus mendobrak keras faham pluralisme. Kita harus mendobrak keras yaitu faham yang menyatakan seluruh agama adalah benar semuanya di mata Allah. Kalau soal pluralitas, yaitu soal keberagaman, soal kebinekaan, itu sebuah keniscayaan. Kita tidak ambil pusing soal pluralitas. Kalau umat Nasrani dan agama Nasrani, umat Yahudi dan agama Yahudi, dan umat dari berbagai agama manapun menyatakan, mengiktikadkan bahwa agama mereka benar, itu urusan mereka. Tapi agama Islam dan konsep Islam tetap menyatakan bahwa agama yang diridho dan diturunkan langsung oleh Allah kepada kita semuanya adalah agama Islam. Maka ini adalah pernyataan yang jelas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pernyataan nas yang sharih daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendobrak hal ini mestinya adalah terhukumi kafir. Kita bisa lihat bagaimana sang pendusta daripada konsep Al-Qur'an ini. Hal ini diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di surat yang ke-68, yaitu surat Al-Qalam atau surat Nur, yaitu juz 29 di ayat yang ke-44. Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadarni Muhammad, tinggalkan aku. Wa may yukadzibu bihadzal hadits, bersama orang yang berani mendustakan Al-Qur'an, kepada orang yang berani mendustakan konsep daripada Al-Qur'an, kau jangan ikut campur, biarkan orang itu, aku yang urus, aku akan adab dia dengan adab yang sangat luar biasa dunia sampai akhirat. Di sisi yang lain, surat Al-Qalam ayat 44 ini adalah ayat tasliyah, yaitu ayat pelipur lara yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk Rasulullah tidak gundah gulana, untuk Rasulullah tidak usah ambil pusing kepada para pengingkar daripada ayat Al-Qur'an, kepada pendusta daripada Al-Qur'an, maka karena mereka akan diurus sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dunia maupun akhirat. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam sekali lagi, jangan sampai tertipu, jangan sampai tergoda, jangan sampai kita dicerembakkan dengan faham yang menyatakan bahwa seluruh agama adalah benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Intisarnya adalah umat Islam harus berpegang teguh kepada apa yang Allah sampaikan, kepada yang Rasulullah sampaikan, kepada para sahabat-sahabat Rasulullah sampaikan, dan kepada para salafus saleh, dan kepada as-sawadul a'zam, yaitu kepada konsep yang dipegang erat oleh umat Islam satu. Jangan, kita harus mendobrak secara keras faham pluralisme. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.